Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini gue lagi ada di Jogja. Udah lama kita nggak review hotel ya guys. Ini kita mau review hotel. Namanya Hotel Gria Sentana. Oke, langsung aja kita check-in ya guys. Oke, ini kita lagi proses check-in. Ada deposit nggak, Mbak? Tidak. Apa lo ya? Iya. Oke, ini kondisi lobby hotelnya. Untuk parkir mobilnya, ini jalan dari jalan raya masuk ke hotel. Gria Sentana Hotel. Dan dia ada kafenya juga, guys. Ini kafenya. Patokannya hotel ya. Ini hotel benar-benar di tengah kota ya guys. Ini gue dapat hotelnya di harga 300 ribuan guys. Sudah dapat breakfast. Bayangin hotel di tengah Jogja, di tengah kota Jogja, 350 dapat sarapan pagi. Terus kondisinya juga masih dalam suasana bulan Ramadan. Oke, kita udah proses check-in. Ini kayaknya hotel tua, Andrew. Kita kamarnya di lantai 2. Guys, ini kita udah sampai kamarnya. Langsung aja kita review kamarnya. Smoking nih? Enggak. Oh, bisa ngerokok di luar ya? Bisa. Dalam bisa. Dalam bisa. Bisa. Enggak smoking enggak deh? Smoking dong. Iya. Oke guys, ini kamarnya. Bersih loh guys, ini di AC-nya, ini gorden, nopi, TV ya, ini bersih loh kalian. Dan ini lemarinya. Kosong guys, kulkas nggak ada, kulkas nggak ada, air panas ya bro. Di sini kita dapat free kopi, teh, sama air mineral 2 ya guys. Terus masing-masing bed cuma dapat satu bantal. Oke, kita lanjut ke kamar mandinya. Oh, dapat TK air panas ada juga ya? Ada. Oke, ini kondisi kamar mandi ini paling penting guys.
Mas. Hei, bisa ngumpet kita di sini. Terus dapat peralatan mandi juga. Ada sikat gigi sama odol, tapi kayaknya nggak ada ini. Nggak dapat sabun. Sabun ini guys. Ini body wash, ini sampo. Ada dua. Terus dapat handuk juga. Oke, ini klosetnya, kloset duduk ya. Oke, terus juga ada penghangat ya. Ada heater juga di sini buat bikin kopi atau teh. Dan ini balkonnya guys, balkonnya nah, itu mobil kita lagi parkir. Nah, so far sih puas ya dengan harga 350 ribuan kita dapat hotel kelas bintang. Kalau kebersihan ya guys ya, kalau kebersihan menurut gue nih nilainya ini 9 dari 10 kalau kebersihan. Ini kondisi kamarnya. Di sini Ria Sentana Hotel ya, apa aja di sini. Oh, ini menu makanannya guys. Murah-murah ya, kayak kopi itu range di 10.000 sampai 20.000. non kopi kayak coklat, Milo, lemon tea itu di range 7.000 sampai 18.000 ya. Terus makanannya itu ada di 27 sampai 125.000 ya. Snacknya di 15 sampai 27.000. Ada sop buntut juga, sop ayam 26, sop buntut 50.000. Cukup murah ya, untuk menu makanannya. Nah, ini sih bakal jadi langganan banget kalau ke Jogja ya. Ya, hotelnya memang kayak ini hotel lama guys ya, cuman manajemen hotel ini cukup baik ya. Artinya ini kayaknya sih kalau lihat langit-langitnya ini kayaknya sudah direnovasi, udah dicat ulang, dan kebersihannya tuh terjaga guys. Kebersihannya terjaga. Oke guys, selamat pagi ya. Sekarang kita lagi ada di restoran untuk sarapan. Jadi masih di Hotel Gria Gria Sentaya. Jadi total 321.000 guys per malam kita dapat sarapan. Oke, langsung aja kita review menunya. Oke guys, menunya standar ya, nasi putih, capcay, ayam goreng, mie goreng, terus gorengan. Ada teh, kopi, dan
roti tawar ya guys. Ini gue udah kesiangan sebenarnya, tapi oke lah. Kira dengan harga 321.000 per malam worth it ya, dapat sarapan seperti ini. Oke guys, ini gue udah ambil sarapan ya. Jadi menunya ada tempe goreng, capcay, domi goreng sama ayam goreng. Ya mungkin sekian dulu guys. Jadi untuk review hotel kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.